Oh, Patrick. Tidak apa-apa, nak. Ini aku. Teman lamamu, SpongeBob. Ingat. Apa kau ingin aku berbisik? Patrick yang baik, Patrick yang tampan, Patrick yang baik. Tenang, kawan. Aku tidak ingin kehilangan lagi. Selama ini aku pikir aku adalah orang yang menghancurkanmu. Tetapi kau adalah orang yang menghancurkanku. Sekarang, Patrick Kuda, jalan! Sangat memalukan. Diam, kuda tidak bisa bicara. Baiklah anak-anak, $10 naik kuda. Berikutnya. Aku. Hap. Ha. Ayo, jalan kuda. Hentikan itu. Sudah, berikutnya. Wow, Tuan Krabs, bagaimana kabarmu? Squidward jadi kuda. Tertulis di dalam kontraknya, aku dapat membuatnya seperti kuda. Hei, jauhkan kudamu dari kuda poniku. Dia keturunan ras murni. Lihatlah ini. Dan banyak lagi di sana. Belum lagi pinggang itu, kan? Oh ya, aku pejantan sejati. Sekarang lihat tumpukan makanan anjingmu yang lama. Aku akan menaruh tumpukan makanan anjingku ke tiangmu setiap hari. Oh iya? Bagaimana kalau balapan? Yang pertama mengirim Krabby Patty ke Black Devil Bay. Dia yang menang. Baiklah. Aku ingin balapan yang bersih. Tidak ada kecurangan. Tunggu belnya. Makan debuku. Baiklah. Hei, debumu sangat lezat. Tanda pintas ini bisa mengirim SpongeBob dan Patrick jauh dari garis finish. Hei, Squidward. Jalan pintas ini bisa jadi tipuan. Aku suka trik. Ya ampun, kita di depan. Tidak, kau sebenarnya di belakang. Wow, Patrick. Rasakan ini. Nikmati Master Licin ini, pecunda. Dan itu adalah Master Licin Ekstra Pedas. Oh, keterlaluan. Aku punya satu trik lagi untuk kulakukan. Berhenti. Polisi, aku menghentikanmu karena ngebut. Tidak, inilah polisi. Aku menghentikanmu karena meniru seorang polisi. Ini kirimanmu, Pak. Apa? Aku lapar. Kita menang. Aku punya kuda yang terbagus. Aku tidak ingin jadi kuda lagi.